Pemirsa tersangka kasus pengeroyokan bos rental di Sukolilo Pati, Jawa Tengah dimungkinkan masih bisa bertambah. Saat ini polisi telah menetapkan 10 tersangka. Kasus pengeroyokan terhadap bos rental di Sukolilo Pati, Jawa Tengah masih menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian. Saat ini polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus ini yang jumlahnya kemungkinan masih bisa bertambah seiring berlanjutnya penyelidikan. Penyidik masih aktif dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Polisi juga harus melakukan upaya pengejaran terhadap warga yang terlibat dalam aksi pengkroyokan tersebut. Wilayah Sukolilo Pati, Jawa Tengah juga menjadi sorotan negatif di media sosial dengan stigma yang terbentuk. Beberapa daerah di wilayah tersebut bahkan diberi tagging negatif di aplikasi Google Maps. Menandakan peringatan sebagai daerah berbahaya bagi pengusaha rental dan leasing, pejabat bupati Pati menegaskan bahwa anggapan negatif terhadap wilayahnya sebagai zona hitam penadah kendaraan curian adalah tidak benar. Beliau juga membantah pandangan bahwa wilayahnya sebagai kampung bandit, dengan menegaskan bahwa banyak kendaraan yang hilang bukan berarti warganya suka melakukan keadilan sendiri. Nah, di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin. Tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya. Karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik, agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas. Sementara itu di Polres Metro Jakarta Timur, polisi berhasil menyita mobil bos rental yang digelapkan oleh Sukoli Lopati, Jawa Tengah. Saat disita, mobil tersebut telah mengalami pergantian plat nomor yang dititipkan di rumah tersangka AG yang turut diamankan. Proses penyelidikan terhadap pelaku penggelapan ini terus berlanjut, dengan polisi mengumpulkan bukti dari empat saksi yang terlibat dalam kasus ini. Kini, upaya penangkapan terhadap pelaku yang memalsukan identitas saat menyewa mobil rental masih dalam tahap aktif. Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini dengan adil dan tegas, serta memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Sukulilopati, Jawa Tengah terjaga dengan baik. Upaya mereka dalam menangani berbagai aspek kasus ini juga menjadi perhatian masyarakat dan pihak terkait. Nama palsu atau nama samaran karena menggunakan identitas palsu karena kami sudah melaksanakan tindakan-tindakan langkah-langkah konkret untuk mengetahui keberadaan terlapor namun semuanya terkendala karena semua yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan uh, data yang ada di dalam KTP ataupun Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di akun BITV agar tidak tertinggal berita terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kurang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.